Halo geng, masih sama aku Ruli Neri. Nah, kali ini gak tau sih, dari tadi pagi. Kita kemana tadi pagi, Seng? Ada, ke Trans Studio. Oh iya, ke Bali. TSM Bali, Trans Studio Mall Bali. Pengen main di transportnya, ternyata transportnya tuh tutup dari sebelum pandemi. Jadi ya gak ada jelas mau kemana-mana. Terus tadi ke Krishna beli oleh-oleh karena besok mau balik. Dah, ini tadi habis dari Krishna balik ke hotel. Gojek aja karena capek, si Gampi udah males. Pokoknya tadi dari Gojek Yoshinoya. Jadi ini ceritanya nge-review Yoshinoya. Untuk kalian yang udah pernah makan Yoshinoya tuh, intinya aku belum pernah. Itu mau kalian udah pernah, udah serang kalian. Ini aku mau nge-review Yoshinoya menurut mulutku sendiri. Kalian tuh si Gampi. Masa ini Domi? Jadi biasanya orang tiku untuk manasin air tuh dimana udah buat untuk teh kan. Ini dia masak Indomie di situ. Inilah budaya istri cermat tuh. Ya. Dan karena kami gerobak pasir juga, jadi Yoshinoya yang udah satu porsi satu orang itu masih juga kurang. Tetap juga harus beli Indomie. Ini nunggu si Gampi lagi nyiapin Indominya sama nyiapin makanannya untuk buka puasa. Di Bali ini kalau nggak salah dia jam sama sih ya, 6:30 juga, 6:30, tapi 6:30-nya Bali paling 10 menit lagi udah buka. Jadi ya kita tunggu dulu sampai si Gampi udah selesai nyiapin bukaannya. Oke. Buka untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Ayo kita makan dulu. Allahumma la kasumtu wa bika amantu wa la rasika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Emang enggak manis. Abang manis-manis tapi pula. Kurang manis lagi nih, ada bolos lagi. Ngetik lagi nih. Oke. Jadi yang salah aku kalau makan di tempat itu, dia kan biasalah bol isi nasi, atasnya tuh toppingnya kayak daging-dagingnya gitu kan, yang aku tahu ya. Nah, kalau dibawa pulang ini ternyata dia kayak bento gitu dia modelnya. Jadi dia tuh di dalamnya ada ini kayak bayam gitu digoreng crispy, ada somainya dua dan nasi. Terus ini aku udah yang original. Gampi yang yakiniku itu dia lebih manis lagi. Makan. Itu yakiniku. Oke. Ini original asin itu doang. Asin doang gitu. Ada shawmainya. Nasinya sama gak kayak nasi biasa? Nasinya enak, enak banget. Enak banget, lebih enak. Enak banget. Kalau originalnya lebih daging so, kali. Tadaaa. Indomie cari ayam. Bayamnya enak, bayamnya. Yang cantik. Ini somainya. Ini somainya.
Indomie kari ayam. Masaknya kayak DSD tuh. Siram air panas. Ya, jadi. Enak juga loh. Dia yang original ini kayak lebih kok pengen ngerasain rasa sapinya US Premium Beef ini harus yang original. Gorengan itu, gorengan. Gorengan itu. Itu bukan kuah tuh. Kayak ubi ungu gitu. Ini gorengannya. 45.000 segini, buset. Ini pas kayak chicken karage gitu. Dagingnya paha. Dagingnya lembut aja ya. Thank you.
roket gitu ya. Enak nih. Dalamnya creamy gitu. Kayak kroket gitu. Tapi ini enggak kayak kroket. Keju kayaknya. Bukan kentang. Dia creamy gitu. Enak sini. Ini gorengannya tuh kayak dingin, kayak udah dingin tapi enak kan? Masih enak. Tipis-tipis daging, jadi lembut kali. Ya Allah. Satu lagi ulang. Ini kayak daging ayam digulung sama telur dadar gitu, lalu digoreng. Apa sih namanya? Kalau di Ogben tuh, lo tau lah kan? Pinggirnya tuh telur dadar. Pesan. Daging ini kayak dingin. Terus dimakan. Enggak dingin ya? Enggak. Yang terbaik. Jangan lupa disertnya ya. Ini apa ya? Apa? Makan lah daging. Ada nasi. Ada dagingnya. Ada yang daging ikan gulung pakai telur tadi. Dengan kamu sendiri yang makan tuh. Jadi satu paket tuh 120 dapat nasi, minum yang ini tadi, Floridina ini, sama ini bubur kacang merah, uguran. Mana? Ya bang simpennya ini. Ini Floridina yang baru nih ya, khusus bulan puasa dia nih. Ada kelapanya. Ada apa ada kukunya. Enak lagi. Enak. Yuk terakhir. Enak. Dicair pakai batu. Mantap kali ya. Dia enggak terlalu manis.
First impression, makan yung sino ya. Enak. Ini ba ya? Enak. Worth it. Baik. Itu situ aja review makanan dari aku. Nantikan video gue selanjutnya, video review makanan yang lain. Bye.